Soalan pertama, ustaz dah makan ke belum? Belum. Ni nak berhenti awal ni lapar perut dah aku. Apakah bentuk jihad yang paling baik? Allahu Rabbi. Berjuang dalam peperangan sehingga terbunuh. Itu yang paling tinggi. Seorang yang mati syahid, dia minta dengan Allah nak hidup sekali lagi dan mati sekali lagi. Sebab dia kata dia rasa tersangat lazat masa roh dia dicabut. Ah tu. Ah hebatnya mati syahid ni. Batu belum-belum mati syahid, ibu-ibu di Palestin dengan anak dia syahid dalam peperangan, dia akan balik bersorak gembira dan sembelih unta buat jamuan. Kenapa? Kerana anak dia syahid di perbatasan dan keluarga dia 70 orang akan masuk syurga. Kata Imam Nawawi, 70 orang ni bukan semua keluarga yang tak masuk syurga. Yang masuk syurga dengan amalan dah, itu tak termasuk. Faham? Yang tak dapat masuk syurga 70 orang, boleh masuk syurga sebab ada seorang mati syahid. Ingat eh? Lepas tu kalau orang tanya kita, ya Syekh, apakah nikmat yang paling lazat dalam dunia? Jawab, mati syahid. Saya pernah tanya soalan ni di Kuantan. Nah, dalam masjid. Apakah nikmat yang paling sedap di dalam dunia? Senyap habis orang. Pak cik tua jawab. Pak cik tu dah tu dalam 70 lebih. Jimok. Jimok. Ana nak buat apa? Tapi tak salah dah dia. Betul juga tak? Pasal dia tak mati syahid lagi. Dah. Nakal pak cik tu nakal. Minta maaf, bukan nak kabur apa, nak faham. Dia pergi jawab benda tu. Bukan salah, tak salah. Tapi nakal lah kalau hak 27 jawab, kita tak pelik. Dekat 70. Nah. Yang paling lazat, bila ditarik roh ketika syahid di jalan Allah. Nampak? Sehingga Nabi kata, kami para Nabi cemburu dengan orang mati syahid. Kerana mereka tidak disemayangkan, sedangkan kami disemayangkan. Nah, orang mati syahid tidak dimandikan, jenazah para Nabi dimandikan. Nampak? Itu hebat. Jadi kita macam mana ni? Ni yang duduk di Ampang, duduk di KL, duduk di Gombak, duduk di Batu Kef. Apa cerita? Niat mati syahid. Dia akan dapat pahala syahid walaupun mati atas katil. Jelas? Niat mati syahid. Nampak?